menyerah, tidak ada alasan untuk kami kalah. Sebab we are the victory of God. We are the sign and wonders of God. We bless you, Lord, that we live to see more miracles, to see more victorious that we've never seen before, that we never seen performed before. We bless your purpose in us, Lord, not because of this unused servant, but because of your must be done purpose on earth. Kami memberkati rencana-rencana Tuhan bukan karena diri kami, tapi karena rencanamu harus digenapi di bumi ini untuk generasi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saat ini adalah saat dimana electrified atmosphere, dimana kami berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan recharge kami, charge kami dengan iman yang dari surga, dengan kebenaran yang dari surga, dengan pewahyuan yang baru, dengan fresh manna di tahun 2024 ini. May all the glory, honor, and power belong to you alone, Jesus Christ, our Yahweh. Amen. Saudara, puji Tuhan, silakan duduk ya, yang dari tadi dah berdiri. Puji Tuhan, saudara, saya mengucap syukur hari ini dimana lagi di tahun baru ini, tahun praise ya, praise the Lord, tahun dimana kita akan memuji Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun alasan yang iblis bikin dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan membiarkan iblis menang atas kita. Kita tidak membiarkan dia ketawa terbahak-bahak karena kita menangis terseduh-seduh. Saya rindu saudara akan terus mengikuti prayer Boring Praise ini di tiap bulan, karena akan ada pewahyuan yang luar biasa yang Tuhan titipkan kepada kami-kami, dan juga puji-pujian yang akan mengangkat iman kita lebih lagi di hadiratnya. Puji Tuhan. Saudara, pada malam hari ini saya ingin sharing apa yang Tuhan berikan kepada saya. Di akhir tahun lalu, pada waktu itu saya sedang berdoa menutup tahun, dan saya berdoa untuk murid-murid, dan saya juga berdoa untuk partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang mendukung pelayanan Kingdom Ministry, dan juga saya berdoa untuk para alumni IDTC. Saya juga berdoa untuk para fakulti. Saya berdoa dan kemudian mata roh saya dibukakan. Dan saya belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Sehingga saya terseduh-seduh, nangisnya sampai gitu ya, banyak sekali. Dan saya langsung rekam karena saya tahu ini something that never happened before, never happen again, maybe in the future, karena Tuhan akan memberikan kepada kita saat kita setia, saat kita taat, maka kita akan dibawa kepada level yang lebih tinggi untuk mengerti dan melihat apa yang dia ingin perlihatkan kepada kita pada waktu kita di dunia ini. Dan baru 2 hari yang lalu waktu saya dengerin rekamannya lagi, indeed I forget the details. Jadi saya mengucap syukur banget bahwa saya merekam apa yang saya lihat di alam roh. Dan ini adalah hal yang paling penting di dalam perjalanan iman kita. Dan saya ingin sharingkan kepada saudara sebagaimana Tuhan taruh di hati saya bahwa setiap bulan kita akan mengadakan pertemuan Dan saya juga mendorong para fakulti yang mendapatkan perwakilan baru untuk bisa men-sharingkan juga kepada kita-kita, para murid-murid KCC. Dan saya juga akan memberikan from time to time, dan saya sudah digerakkan malah 2 sampai 3 perwakilan yang luar biasa. Alright, saya nggak akan lama-lama masuk pada perwakilan ini. Pada waktu saya memejamkan mata dan berdoa, tiba-tiba saya dibukakan, diberi penglihatan api pengujian. Saya pikir, apa ya ini kok mengerikan, menegangkan. Wah, saya nggak bisa describe rasanya. Bukan seperti di neraka, seperti yang saya banyak dengar dari kesaksian orang-orang yang dibawa Tuhan untuk melihat neraka, tetapi ini lebih dari bukan lebih dari neraka itu sendiri, tetapi ini maksudnya api pemujian. Nah, pada bulan-bulan yang akan datang, saya akan membicarakan mengenai tipe-tipe iman kita. Nah, saya secara singkat akan bicara mengenai apa yang saya lihat, dan waktu itu saya terus bicara, murnikan kami Tuhan, murnikan kami, karena ini adalah api pemurnian, api pengujian. Dan saat kita hidup di dunia ini, kita masih diberi waktu untuk memurnikan hidup kita, memurnikan pelayanan kita. Jadi kemurnian itu saat kita di dunia ini, tetapi pengujian itu saat kita nanti ada di pengadilan Tuhan. Ya. Itu sebabnya saya bilang murnikan kami, dan rupanya pemurnian itu sangat-sangat menyakitkan, ya, karena itu akan melepaskan kedagingan kita, melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita, melepaskan kebenaran-kebenaran yang kita pertahankan, dan itu akan menyakitkan, kita nggak suka. Tetapi kalau kita mau sampai mencapai iman emas, maka we better being purified here. Kita lebih baik dimurnikan di sini, di dunia ini. Lalu setelah saya berulang kali berkata, murnikan kami Tuhan, murnikan kami, agar kami memiliki iman emas, agar kami memiliki iman emas, dan saya menangis terseduh-seduh. Lalu saya mengatakan kepada semua murid-murid, don't compromise, do not be a compromiser, don't compromise. Dan saya melihat api yang merah membara, lalu ada yang hitam gitu ya. Sebagaimana kalau kita lihat juga api saat membara itu ada hitamnya gitu ya. Apakah karena ujian api sehingga merah membara begitu ya? Itu yang saya lihat dalam api pengujian. Lalu saya melihat salah satu dari kita ya sedang lewat dan dibakar melewati api. Apinya merah dan hitam campur, terus dimurnikan. Dan saya memperkatakan kepada orang itu, kepada salah satu dari kita, iman emas, jangan ada yang rontok, jangan ada yang gugur. Saya berdoa agar kita menempati tempat raja-raja. Saudara, Tuhan menyediakan tempat kita, tempat bagi kita. Atau sebenarnya dia menyediakan banyak sekali tempat, tetapi ada tempat raja-raja yang dekat dengan raja segala raja. Ya. Tetapi banyak dari mereka akhirnya tidak menempati tempat raja-raja itu karena mereka masih kedagingan, masih bohong, membenarkan diri sendiri, bernafsu, dan kompet, dan najis, berzina, dan sebagainya, mencuri, dan mengingini milik orang, mengingini pasangan orang, dan mereka ingin naik dengan cara yang membabi buta dan dengan cara yang tidak murni. Ya. Jadi saya berdoa agar terus, ayo jangan ada yang rontok, jangan ada yang gugur. Ayo tempati tempat raja-raja, karena saya mendengar dari beberapa orang yang dikasih lihat tentang surga, tempat raja-raja itu masih kosong, banyak yang kosong. Banyak justru orang-orang yang diharapkan mereka ada di tempat raja-raja, nyatanya mereka mendapatkan tempat yang terendah dalam kerajaan surga. Iya, kita tahu kan berarti ada yang tempat tertinggi, ada yang menengah, ada yang whatever, yang terendah dalam kerajaan surga. Dan bagi hamba Tuhan juga, bagi pelayan-pelayan Tuhan, mereka-mereka yang diangkat Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa, jawatan-jawatan yang menonjol, ya, seperti rasul, nabi, ya, orang-orang yang diberi kuasa untuk menyembuhkan. Nah, biasanya justru yang diharapkan mereka ada di tempat raja-raja, nyatanya mereka ada di tempat yang terendah. And that's very sad. Karena Tuhan ingin agar kita sampai di tempat raja-raja, gitu ya. Itu sebabnya saya berkata, get rid of all the fleshly things, ya. Singkirkan semua kedagingan, keinginan dinilai orang, keinginan menonjol, keinginan kaya, keinginan mencapai uang tertentu, lalu bernafsu akan dunia, bernafsu kedagingan, ya. Gak bisa suppress daging, ya. Hati yang mengingini, masih ada sisa aku, semuanya aku, yang seharusnya kita semua selfless seperti Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Saya mendengarkan seorang yang waktu itu dibawa Tuhan untuk ketemu Tuhan, dia ada di pengadilan, jadi ceritanya amazing banget ya. Saya lupa dia gimana dia dibawa Tuhan, tetapi waktu itu antara hidup dan mati ya. Pada saat orang itu mungkin kecelakaan, waktu dia kecelakaan maka rohnya itu akan terpisah dari tubuhnya. Dan waktu terpisah dari tubuhnya itu namanya veil, V-E-I-L, V-E-I-L, veil. Apa? Veil. Kerudung, tudung, selubung ya. Jadi ada antara manusia dan antara manusia daging dan antara manusia roh, alam roh nanti. Itu ada selubung, ada veil. Jadi ini namanya Master Howard ya, siapa Howard itu saya lupa. Dia berkata, sekarang saya mau menghakimi kamu. Dan Tuhan berkata, kamu tidak melayani aku, kamu egois sekali, kamu tidak menempatkan aku sebagai raja. Tuhan, mungkin Tuhan salah orang katanya. That's not me. Itu bukan saya sama sekali. Saya bukan orang yang seperti itu, Tuhan. Saya melayani Engkau tiap hari. Saya menyebut namamu tiap hari. Saya menyerukan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak. Engkau menyembah ilah yang lain, katanya. What? Lalu Tuhan beberin semua, dan yang paling menyedihkan, dia menyadari akhirnya. Tuhan berkata, kamu menyembah the God of self. The God of self. Tuhan dirimu sendiri kau jadikan Tuhan, tapi engkau menyelubungi dirimu dengan pelayanan, dengan menyanyi, dengan ini, tetapi sebenarnya semuanya keuntungannya kamu pikir untuk diri kamu. Nah, ini membuat saya terus evaluasi diri saya. Ya. Supaya jangan sampai iman kita tercampur. Kemudian di dalam bara api penyucian itu, saya melihat ada yang nampak keemasannya. Ya, ada yang nampak keemasannya. Kemudian ada yang bawahnya, bawah dari kaki sampai leher sudah emas, tapi kemudian atasnya belum. Wah, saya berkata, come on, emas, gitu ya. Jadi saya berkata, Lord, have mercy on us, Lord. Saya rindu senantiasa agar jangan sampai kepala kita, kebutuhan kita, pikiran kita pakai logika, tidak memuliakan Tuhan dengan firman Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan dengan logika kita. Mungkin ada the God of logic, ya. Itu sebabnya, wah, saya harus memberitahukan ini, penglihatan, pembukaan ini, pengalaman ini kepada saudara-saudara. Lalu saya melihat juga ada yang dilewatkan, tetapi seolah-olah pakai baju, pakaian pejabat gitu. Saya pikir, apa ya pakaian pejabat ya? Karena ini pasti, kepejabatan ini pasti hangus kalau melewati api. Mungkinan masih ingin dihormati, masih ingin dihargai, pelayanan, perbuatannya tidak murni, sehingga masih suka jabatan, ya. Suka jabatan, bahaya sekali kalau suka jabatan, ya. Suka menonjol, suka ingin dipuji, suka maju ke depan, demen panggung, ya. Ada orang yang demen panggung, tetapi ada orang yang demen panggung. That is something. Lalu saya bilang, Lord, have mercy on us. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemurahan kepada kami. Ya, saya berkata di dalam penglihatan itu, saat saya melihat bara, kita dilewatkan api penyucian itu. Dan saya ngeri sekali waktu saya mulai memikirkan orang ini, ya, orang tertentu lewat. Banyak semua, saudara. Karena apa? Isinya daging semua. Daging kalau lewat kan banyak, saudara. Lewat api penyucian yang membara, pastinya langsung banyak. Saya ngeri sekali. Itu sebabnya saya berseru, oh, murnikan kami, iman emas. Ya, karena kalau masih kedagingan, terbakar semua kita. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 3 di sana dikatakan, ya, dia akan dilewatkan lewat dapur perapian, ujian api itu. Di pekerjaannya terbakar, tetapi dia sendiri, kita lebih baik baca, seperti keluar dari dalam api. Seperti keluar dari dalam api itu gimana yang benar aja ya. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ya, kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Rugi, tapi diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Nggak cantik, nggak indah lagi. Kalau kita di dapur pemurnian, di dapur peleburan emas sana, kita didapati bahwa kita seperti dari dalam api. So sad, mengerikan sekali. Kemudian Tuhan berikan hikmat di hati saya pada saat itu. Ada 3 tahapan. Walaupun Daud berkata ditimpa malapetaka oleh manusia itu lebih buruk daripada Tuhan yang penuh belas kasihan. Itu sebabnya waktu dia disuruh milih hukum apa yang mau kamu sampaikan, aku sampaikan kepada Tuhan. Dia berkata, biar Tuhan sendiri menghukum saya. Kata manusia itu jauh lebih mengerikan daripada hukuman Tuhan. Iya benar, tapi mungkin ada di cerminan lain. Mari kita pelajari 3 tahapan yang Tuhan taruh di hati saya pada waktu saya melihat penglihatan itu. Tahapan yang pertama adalah jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, maka hukuman tidak menimpa kita, ya, karena kita berbenah. Ada ayatnya. Kalau kita ini menghakimi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, maka hukuman tidak akan menimpa kita. Karena waktu kita nyadar, oh ya kita berbenah. Itu tahapan pertama yang paling enak. Nggak perlu ngelewatin yang lain-lain. Kalau kita nyadar, kalau nggak nyadar, ya yang kedua. Kalau kita nggak mengevaluasi diri sendiri, maka Tuhan akan pakai orang lain untuk mengevaluasi kita. Yang mana tentunya kita nggak suka, banyaknya nggak suka, mayoritas nggak suka. Kalau ditegur nggak suka, enggak, saya nggak gitu ya. Tapi sebenarnya itu malah perbaikan untuk kita, perbaikan. Kalau sampai ada orang yang mengevaluasi kita, nolongin, berarti mereka nolongin kita. Tapi kalau kita nggak suka, ya orang itu tidak akan ngomong lagi. Lalu tahap ketiga ada 2 level ya. Tuhan bisa mengirimkan mimpinya lewat orang lain untuk memperingatkan kita dengan harapan tentunya agar kita berubah dulu. Ya, nah level ini mild ya. Enak gitu, karena cuma mimpi. Dan kalau Tuhan itu kirimkan mimpi, orang yang ngomong itu nggak pakai beban, karena kan dari Tuhan. Aku nggak bikin mimpi ini sendiri, aku nggak ngarang-ngarang mimpi ini sendiri. Itu sebabnya itu mild ya. Tetapi ada mungkin mimpi yang wah menakutkan ya, sehingga gimana ya kalau disampaikan, dia nggak bisa terima, dia nanti benci aku, nggak benci, gitu. Nah, tetapi kalau di level pertama ini orang tersebut tidak mau berubah, kan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berbicara satu dan lain hal gitu ya. Di antaranya lewat mimpi. Nah, kalau tidak mau, maka Tuhan akan mendatangkan ganjaran. Ganjaran untuk kebaikan kita agar kita dimurnikan. Nah, ganjaran ini pun ini merupakan anugerah, saudara. Anugerah. Kalau Tuhan tidak mendatangkan ganjaran, dia langsung dipecut, dibunuh, drop dead langsung. That's not good. Berapa banyak orang udah ditegur Tuhan, udah dikasih mimpi, udah di lewat firman, lewat apapun, nggak mau, ya sudah. Tuhan akhirnya harus membunuh dia, mengambil dia dengan tiba-tiba. And this is so sad. Kalau demikian, nggak tahu gimana. Biasanya demikian masuk neraka. Nah, main-main. Saya baru aja mengeluarkan episode di YouTube bahwa nantinya banyak orang Kristen akan tidak bisa masuk surga. Karena surga begitu sempitnya jalannya. Bahkan katanya orang benar hampir-hampir tidak bisa. Jadi kalau kedatangan ganjaran itu merupakan anugerah agar kita menjadi serupa dengan gambaran dia, dengan the image of God. Nah, untuk kita menjadi seperti image of God, sinyal kita harus naik senantiasa. Kita harus sefrekuensi dengan dia, sepikiran, seperasaan dengan dia. Harus senantiasa sefrekuensi dengan dia. Sebabnya hari-hari kita teduh sama Tuhan. Kalau saudara tidak terlalu banyak punya waktu 10 menit, 30 menit ya, itu shut down everything, shut down HP, devices, everything, tutup pintu, just be with the Lord. Saudara mulai sefrekuensi. Bagaimana hari-hari kita menjadi serupa dengan dia. Ada 3 analogi untuk kita sampai ke sana, sampai ke ketemu Tuhan. Mungkin ada beberapa analogi lagi, tetapi dalam waktu singkat saya mendapatkan 3 analogi. Yang pertama, analogi pertama adalah kita naik ke gunung Tuhan. Nah, semua sedang naik ke gunung Tuhan. Saya pernah mendapatkan penglihatan juga, dan memang karena kami fakulti sangat dekat ya satu dengan yang lain, kami sering habis rapat nanti kami pergi ke satu negara atau ke satu kota atau ke satu tempat, nanti kami doa bareng, lalu kami saling membersihkan, kami saling melepaskan ya, saya pun minta dilepaskan oleh rekan-rekan saya. Dan pada waktu itu saya melihat kami sedang naik gunung Tuhan. Ya. Ada yang masih main-main di bawah kaki gunung. Santai-santai gitu. Tapi ada yang sudah di tengah, ngadem, meletakkan senjatanya. Ada yang sudah lebih tinggi lagi, tetapi bajunya agak ada kotor sedikit. Sudah tentu ngerti dan hati-hati dari ini ya. Yang masih di bawah berarti mereka masih main-main, nggak serius naik ke gunung Tuhan. Lalu yang di tengah-tengah, hati-hati kalau udah nyampe di ketinggian tertentu, saudara jangan sampai meletakkan saudara punya armor, ya, senjata. Jangan tidak mengenakannya, karena hari-hari kita harus siap waspada mengenakan seluruh senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang di atas masih ada kemungkinan untuk bisa turun, untuk bisa melorot, untuk bisa salah. Itu sebabnya waspada senantiasa, karena kita ini sedang naik ke gunung Tuhan lebih tinggi lagi, lebih riskan, resiko lagi ya, lebih harus hati-hati lagi. Sebentar nanti akan saya ceritakan mengenai apa yang baru saja dibicarakan. Dan analogi kedua yaitu kita akan masuk ke ruang pesta, right? Kita pakai baju pesta, ya, seperti raja itu yang mengundang orang-orang, tetapi mereka sibuk dan akhirnya mereka yang mendapatkan undangan VIP khusus mereka tidak menanggapi undangan itu, maka yang dipanggil adalah orang-orang yang duduk-duduk. Dan ternyata waktu raja itu datang melihat tamu undangan, ternyata ada satu yang tidak memakai baju pesta. Nah, baju pesta ini adalah baju yang diberikan oleh hamba Tuhan, atau nantinya ya kita, kalau kita semakin dewasa, kita sudah belajar firman sendiri, Tuhan bukakan lebih lagi banyak kewahyuan, maka Tuhan akan berikan kepada kita itu dan kita akan mengenakannya. Semakin indah, makin hari makin indah. Kita memakai jubah kebenaran, ya, itu adalah pakaian pesta kita, ya. Jubah kekudusan, ya, itu indah sekali. Nah, juga saat kita masuk ruang pesta, kita juga siap minyak. Jadi analogi yang kedua, kita siap minyak. Apakah ada cukup minyak saat kita menantikan Tuhan mempelai itu dan saat kita masuk ke ruang pesta itu? Saya tidak perlu membukakan lagi minyak itu apa di sini, karena saya sudah banyak menceritakan mengenai ini, dan ini betapa pentingnya. Saya ada episode sendiri di YouTube mengenai minyak. Penting banget buat kita semua anak-anak Tuhan. Saat kita masuk ruang pesta, kita harus mempersiapkan, memakai baju pesta dan siap minyak. Yang ketiga, analoginya adalah kita sedang ada dalam perlombaan iman. Kita sedang lari. Kita seperti pelari yang lari sedemikian rupa, ya, atau petinju yang tidak sembarangan memukul. Ya. Jadi kita ada dalam perlombaan iman. Nah, ini tiga topik ini sendiri sebenarnya berat untuk dibukakan ini, karena topik-topik besar ya, dimana kita harus mempersiapkan diri dengan segala virtue of God, kekudusan, kebenaran, hal-hal yang surgawi, yang semuanya itu tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di bumi ini, bukan substance secara duniawi, bukan kayak alat, tetapi ini memperlengkapi kita dengan kekudusan, kebajikan, kemurahan. Dan itu tidak dikerjakan dalam sehari. Dan itu juga bukan kita minta sama Tuhan. Tuhan, beri saya roh kesabaran. Tuhan, beri saya roh kemurahan. Gak bisa. Kalau saudara minta Tuhan roh kesabaran, aku kan kasihnya persoalan yang bikin saudara itu gitu, akan timbul kesabaran. Ya. Atau saudara bilang, Tuhan berikan saya kemurahan, saudara pikir saudara akan dapat duit dari Tuhan. Yang ada padamu itu gandakan dulu, nanti baru saudara murah hati tambahin lagi ya. Oke. Nah, pada waktu saya melihat kita ini memakai juga ya kita sedang masuk dalam aktif pepergian itu. Kemudian ada yang pakai tadi ya, pakai apa, baju kepejabatan ya. Kita harus betul-betul murni, kita harus mempersiapkan diri, kita beranjak untuk benar-benar memakai jubah pesta, jubah kebenaran, jubah kekudusan. Nah, lalu saya diberi pembukaan pengertian yang amazing, belum pernah saya mendengarnya. Ya, ini langsung dari Tuhan. Kita yang hamba-hamba Tuhan seperti saya yang full-timer ini, saya mempersiapkan diri, mempersiapkan baju saya dengan jubah pengajaran saya. Kalau saudara yang diajar atau saudara murid, saudara juga akan mengenakan jubah sebanyak yang saudara terima, yang saudara pakai, yang saudara kenakan sebagai upaya perubahan saudara. Wow! Waktu saya mendapatkan ini, I mean, wow, luar biasa sekali. Yes, of course, begitu mudahnya. Of course, kita harus berjubahkan pengajaran kita sendiri. Jangan sampai kita ini nggak melakukan apa yang kita ajarkan sendiri. Ya, kalau saudara jadi fasilitator, saudara ngajar murid-murid yang terpercayakan pada saudara di kelas saudara, kemudian saudara tidak melakukan, tidak mengenakan jubah yang saudara ajarkan ke mereka, you will be stripped off. Ya. Dan ternyata jubah pesta, jubah pengajaran kita itu lama-lama menjadikan pangkat-pangkat kita, gitu ya. Makin tinggi, makin ada pangkat, makin ada pangkat. Kalau kita tidak menjadi pelaku dari pengajaran kita, maka pangkat-pangkat itu akan di-strip off, dirobek atau dibuang, dipaksa, diambil. Nah, lalu berhubung kita ini hidup dalam waktu jangka waktu yang sangat singkat, itu sebabnya Tuhan memberikan orang lain, hamba Tuhan lain, rekan lain, atau anak Tuhan yang lain yang punya iman, untuk dimana kita bisa belajar dari mereka. Karena jangka umur kita tidak bisa mempelajari semua kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat kita diberi specialty dari pengajaran kita, maka kita akan mendapatkan pangkat dari apa yang kita hidupi selama umur hidup. Lalu saat kita belajar dari orang lain, misalnya saya senang dengan pengajarannya Derek Prince misalnya ya. He's one of the pure teachers ya. Derek Prince atau Dr. Lester Sumrall ya. Dan maafkan saya jika mungkin saya pernah memberikan rekomendasi orang-orang yang akhirnya mereka jatuh di dalam dosa dan tidak sampai kepada kegagaman dan pengajaran yang melenceng. Saya minta maaf dari tempat ini. Ternyata sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang benar pun di hari-hari akhir itu akan dideceived. Maafkan saya waktunya 40 menit, tetapi saya belum selesai sebenarnya. Oke, saya bersingkat saja. Jadi saya lanjutkan bulan depan ya. Oke. Jadi kita bahkan orang-orang benar pun akan di akhir zaman ini akan ditipu. Dan saya ternyata sudah tertipu oleh beberapa hamba Tuhan yang tidak murni. Yang saya tidak lihat secara dekat, tetapi sebenarnya seharusnya dalam pada itu saya menemukan here and there sign-sign, tanda-tanda yang menunjukkan ketidakbenaran, tetapi saya mencoba untuk alright, mungkin rumah manusia dan sebagainya, you know, mungkin dia lupa, dia hilaf dan sebagainya. Tapi kalau ada tanda-tanda dan yang saudara akan lihat bahwa itu telah melenceng dari kebenaran, saudara sebaiknya berdoa dan minta dari Tuhan agar Tuhan menyucikan kita semua, manusia kita, pikiran kita, logika kita, pendengaran kita, otak kita, semua panca indera kita. Baik saudara, rasanya kurang ya. Bulan depan kalau saudara mau, kita akan bisa pakai 2 jam untuk praise and boring praise and worship.